Berikut ini untuk pengujian inverter, siap pakai 24 volt 2000 watt sebelum kami kirim. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, kemudian di sini untuk pengujian kali ini akan saya kasih beban dengan menggunakan beban pemanas, kemudian akan saya tambah lagi dengan menggunakan beban kompor listrik. Ya, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini untuk yang pertama kali akan saya nyalakan dengan menggunakan beban kompor listrik. Di sini kita bisa lihat beban kebaca sampai 1400-an watt, saya tambah lagi dengan menggunakan beban pemanas. Beban mencapai 2000 watt, kita bisa lihat di sini 2000 watt ya. Kemudian akan saya tambah lagi di sini. Ya, ketika di posisi 2100-an watt lebih, inverter akan off karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah berapa detik, inverter akan dikembali. Ya, di sini telah hidup kembali. Cukup sekian untuk pengujian inverter sebelum kami kirim ke customer. Terima kasih.